Syedolon DPP PDIP Aceh membantah klaim Mujakir Manaf terkait dukungan pada Pilkada 2017. Bantahan disampaikan Ketua DPP PDIP Aceh Karimun Usman melalui sebuah konferensi pers di Sekretariat DPP PDIP Aceh di kawasan Batoh Banda Aceh Kamis siang. Karimun menyatakan bahwa partai berlogo banteng itu sejauh ini belum menyatakan dukungan bagi siapapun. Klaim yang disampaikan Mujakir Manaf disebutnya akan berefek tak bagus karena PDIP merupakan partai pemenang yang saat ini menjalankan pemerintahan. Bahwa PDI Jokowi haram di Aceh. Tapi karena guru yang menyatakan dia adalah pribadi, ya itu dukungan dia pribadi. Mungkin dia ada apa-apanya dengan saudara Mualim, kan? Dan hal ini saya sudah lapor ke saudara Sekjen, Pak Hasto. Ya sudah, Pak Karimun, itu pribadi. Pak Karimun bilang aja bahwa itu nggak ada urusannya dengan partai. Jadi jangan semua orang datang dari Jawa mendukung seseorang buat atas nama PDI Perjuangan, itu nggak ada. PDI Perjuangan saya ketuanya sini. Seperti diberitakan sebelumnya, Syedolon Mualim mengatakan bahwa dia disokong PDIP sebagai bakal calon gubernur Aceh dalam Pilkada 2017 nanti. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.